Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita tengok subtopik seterusnya iaitu energi. Okay, so apakah itu energi? Dan korang pun telah belajar energi waktu sekolah menengah. Okay, energi ini adalah satu ability to do work. Apa maksudnya? Okay, so bila kita buat work, dan kita baru habis belajar subtopik about work kan. Work ni kerja. Kerja ni you boleh kata seperti kerja berjalan, berlari, berlompat, apa-apa yang menggunakan tenaga ni, you do work. Tapi bila you adanya tenaga, baru you boleh melakukan kerja. So kita katakan energy ni sebagai satu kebolehan untuk melakukan kerja. Okay, the ability to do work. Sebab confirm lah, kalau you lama tak makan, you tak ada tenaga nak berlari ke apa. So you need energy to do work. Okay, dan mana kita belajar waktu sekolah, energy adalah skala kuantiti. Maksudnya dia tak ada direction. Dan unit dia adalah dalam joule. Okay, joule. So ini contohlah. Okay, ada dua jenis energi kita explore. Kita ada orang ni naik basikal. So bila dia bergerak, dia ada kinetic energy. Bila dia dekat puncak pula, dan disebabkan sini ada height, okay, dia baru nak turun tu, ini dia ada potential energy, dan bila dia mula balik bergerak, dia ada kinetic energy balik. Okay, so in doing work, ni macam saya cerita tadi, dia requires energy. Okay, ini apa yang saya terang tadilah. Okay, bila you melakukan kerja, untuk you melakukan kerja, okay, you ada perubahan tenaga. Okay, so contohnya, bila seorang manusia berjalan kan, okay, dia dah ada tenaga, dia dah makan pagi, tenaga dia katakan ada 100 joule. Okay, dia mula berjalan. Lepas tu daripada dia berjalan, dia berlari, dia berlompat ke apa-apa, dia setiap kali dia nak ubahkan bentuk tenaga tu pun, okay, dia perlu melakukan kerja. So dia macam dua lah, untuk you melakukan kerja, work, you need energy. Tapi untuk you ubahkan tenaga, contohnya memula you berjalan, lepas tu dia berlompat, so daripada kinetic energy, ubahnya kepada potential energy. Nampak tak? Kita ubahkan bentuk dia ni pun, you perlu melakukan kerja. So dia, benda ni energy dengan work ni, dia sama sahaja. Dia saling, nak kata sama betul tu tak adalah sangat. Tapi satu tu tak boleh wujud tanpa benda lagi satu. Okay, untuk you mengubahkan bentuk tenaga, you perlukan kerja. Untuk you buat kerja, you perlukan tenaga. Okay, so itu adalah energy. Dan you tengok kan, you need work, joule juga. You need energy pun joule. So, ibarat macam adik-beradik. Okay, so bawah ni saya tunjuk adalah contoh-contoh energy. Okay, first you ada chemical energy. Okay, ni mungkin energy bila you makan, lepas tu the chemical inside the food pula boleh belurai semua. Okay, tak berapa penting untuk kita punya subtopik, tapi ni contohlah. You have electrical energy, energy tenaga, tenaga untuk elektrik. Okay, energy bunyi, contohnya bila you tepuk tangan, yang you dengar tu, itu sebenarnya tenaga. Okay, internal energy pula adalah kita punya kinetik dan potential energy gabungan. Selalunya dia dalam dalam udara lah. Ini kita akan belajar dalam topik 9. Okay, yang kita nak explore di dalam this subtopic and this chapter adalah ini. Mechanical energy terbagi kepada kinetic energy, gravitational potential energy dan elastic potential energy. Dan saya rasa awak dah belajar sedikit waktu di sekolah menengah lah, di mana kinetic energy, energy berkaitan dengan pergerakan atau motion. Gravitational potential energy, energy berkaitan dengan position. Elastic, dia compression dengan stretch dalam spring ataupun dalam rubber getah. Okay, so kita hanya akan explore the mechanical part lah. So in this section, we will focus more on the mechanical energy. Okay, so di mana you nampak sini, nampak macam ada tiga, tapi sebenarnya mechanical energy is divided into two types. Okay, so what are the types? Okay, bawah sini kita tengok. Okay, kita ada dua jenis mechanical energy. Kita ada kinetic energy dan kita ada potential energy. Okay, so dua dekat atas ini sebenarnya kita punya potential energy, sebab potential energy boleh terbahagi kepada dua. Gravitational potential energy yang berkait dengan dia punya position ataupun height, dan elastic potential energy yang berkaitan dengan compression and extension of a spring. Soalnya you compress spring tu, lepas tu spring tu melonjak balik, itu adalah tenaga. Okay, so for this video, kita nak tengok tentang kita punya kinetic energy. In the upcoming video, video akan datang, kita tengok tentang potential energy. Dua jenis energy itulah. Okay, so jom kita tengok tentang kita punya kinetic energy. Okay, apakah itu kinetic energy? Energy of a body due to its motion. Basically, tenaga kinetik ni adalah tenaga pergerakan.
kan? Okay, equation ini pun ada diberi dalam exam, jangan risau. Dan ini pun you patut tahulah daripada sekolah menengah. Kinetik energi kita adalah 1 per 2 mv square. Di mana k ni adalah kinetik energi, m ni adalah dia punya mass, v ni adalah dia punya speed or velocity of body. Dan disebabkan dia adalah energi, dia skala kuantiti. Okay, maksudnya dia tidak ada direction. Okay, so ini kita ada tiga contoh. Okay, tiga contoh. Kita ada satu badan yang, kita ada badan pertama dan badan yang kedua. Okay, so kalau dia ada mass yang sama dan velocity sama, tak kisahlah ni bergerak belah kanan, ni bergerak belah atas. Okay, dia akan ada tenaga kinetik yang sama. Okay, kalau badan yang pertama dan badan kedua ni ada berat yang berbeza. Okay, sebab kita tahu K sama dengan 1 per 2 mv square. Meaning, if you meningkatkan dia punya mass, you akan meningkatkan dia punya kinetik energy. So, ini akan ada dua kali ganda kinetik energy dia. Dan, kalau kita ada dua kali ganda dia punya speed, maka dia punya kinetik energy pun dua kali ganda. Okay, sebab K sama dengan 1 per 2 mv square. If you increase the v, ya ke? Okay. So, kalau you dua kali ganda dia punya speed sebenarnya kan, kalau you tengok sini, oh sorry, dia bukan dua kali ganda, minta maaf eh. Kita empat kali ganda dia punya kinetic energy sebab dia ada square. So, maksudnya K sama dengan 1 per 2M. Instead of V, saya masukkan 2V square, dia boleh jadi empat kali ganda. Empat darab 1 per 2MV square. Okay. So 2mv square ni adalah 2 kali ganda daripada 1 per 2mv square. So betul lah, you 2 kali ganda you punya speed, 4 kali ganda you punya energy. Rasanya tu sebabnya kalau kereta bergerak dengan laju, okay, bila dia langgar orang tu, orang tu melayang sebab tenaga dia sangat besar. Okay, now kita baru lepas belajar tentang tenaga pertama, which is kinetic energy. Macam mana kita nak kaitkan kinetic energy ni dengan kita baru lepas belajar tentang work? Okay, kita ada satu teorem tu yang relatekan kita punya work dan kinetic energy, which is work kinetic energy theorem. Dan teorem ni simple je, dia relatekan tentang work dan kinetic energy. Apakah equation dia? Okay, work kinetic energy theorem ni states that the work done by a net force on a body equals to the change in the body's kinetic energy. Simple je, kita punya work sama dengan kita punya change in kinetic energy. Dan please ingat, kita punya change ni bermaksudnya delta ni, delta ini bermaksudnya final tolak initial. Okay, dan kita tahu kinetic energy kan 1 per 2 mv square kan. So v dekat sini adalah v final, dan U dekat sini adalah U initial. Okay, so kita boleh tuliskan O sebagai KF minus KI. Dan kita punya W net ni, macam kita belajar dalam previous subtopic about work, kita boleh cari dengan empat cara. Ingat ke? Okay, kita boleh cari W sama dengan F dot S, F net S, lepas tu area under the graph. And also kalau kita boleh cari dia menggunakan MAS. Okay, so rasanya itu adalah relation antara work dengan energy. Okay, work and energy kita boleh relatekan menggunakan work kinetic energy theorem. Dalam potential energy tak ada sangat, dulu adalah, tapi untuk relation ni kita just tengok tentang kinetic energy, tenaga yang pertama dengan kita punya work. Now, untuk kita menghabiskan this first part of energy, kita nak tengok apakah maksudnya bila energy kita lebih dari kosong, sama dengan kosong dan kurang daripada kosong. Okay, bila dia lebih daripada kosong, okay, W net ni is more than zero, confirm lah kita punya delta K ni is a positive number. Okay, so bila positive number ni bermaksudnya kita punya kinetic energy, kalau kita tengok kat sini kan, delta dia kan 1 per 2 mv square ni kan, ini maksudnya ini lagi besar daripada ini, barulah dapat value yang positif. So kinetic energy final is greater than the initial kinetic energy, thus maksudnya particle is going faster at the end. Maksudnya kita punya objek tersebut bergerak dengan lagi laju pada akhirnya berbanding dengan initial dia. Kalau W sama dengan kosong, ini maksudnya minta maaf lah, ni terbalik. Ni less than zero. Ini equal to zero. Sorry. Okay. So, when the W net is less than zero, ini maksudnya dia negatif. Ni maksudnya kita punya initial lagi besar daripada kita punya final. So, kalau contohnya W net sama dengan
1 per 2 MV square minus 1 per 2 MU square kan. Untuk this part W net ni dapat negatif sebab dia less than 0, ini kena kecil. Okay, maksudnya dia punya initial ni besar, barulah dia dapat negative value. Itu maksudnya kita punya speed tengah berkurang ataupun the speed is less after the displacement. Dan bila W net equal ataupun W total, kena okay, the word for net adalah total eh. Dia sama je ayat dia, sama dengan kosong. Ini bermaksudnya speed kita tidak berubah. Okay, W net bersama dengan kosong ni, ini maksudnya value ini dan value ini adalah sama. Okay, so itu adalah kita punya kinetic energy. Tak banyak sangat but teori dia banyak lah. Okay, so in the next video kita akan tengok example in doing kita punya work kinetic energy theorem. Okay, see you. Bye.